Udah lama kan? Iya. Yeah. Jadi hari ini aku mau kasih kalian 7 tantangan selama 7 hari untuk turun berat badan untuk bagi kalian para pemula diet atau misalnya kalian emang ya emang lagi pengen diet aja. So, without further ado, let's get started. Jadi tantangan pertama adalah ini the no brainer, kalian harus minum minimal 2 liter per hari. Jadi kalian minum sehari itu 2 sampai 3 liter. Udah semua orang udah tahu kalau misalnya air putih itu sangat baik dalam proses penurunan berat badan. Karena air itu nol kalori, nggak ada kalori sama sekali. Terus juga air itu ngebantu kalian untuk lebih kenyang, juga ngebantu untuk boost metabolisme, dan bisa mengurangi nafsu makan dan mengurangi porsi makan. Jadi kalian bisa makannya tuh nggak berlebihan kalau misalnya kalian consume enough water. So, ini tantangan pertama buat kalian, catat, minum minimal 2 liter per hari. Oke? Oke, tantangan kedua. Kalau misalnya tadi aku bilang kalian harus minum air putih yang banyak, ini sebaliknya kalian selama 7 hari ini gak boleh minuman yang manis-manis. Gak boleh minum boba, gak boleh minum soda. Semua yang kekini-kekinian di kafe-kafe gak boleh minum. Jadi kalian cuma boleh minum air putih or teh atau coffee without sugar. Tapi sebagai gantinya aku punya kenalan ke kalian minuman kolagen Sony, oke? Okay? Dengerin dulu. Jadi ini adalah minuman kolagen. Ini aku beneran konsum dan ini udah tinggal sisa setengah. Tuh. Rasanya enak banget, beneran kayak minum peach. Ini rasa peach gitu guys. Dan walaupun aku bilang gak boleh minum manis-manis, walaupun ini manis, tapi ini tuh terbuat dari daun stevia. Jadi ini bukan dari sugar, jadi dia gak mengandung gula sama sekali. Jadi ini tuh bakal bagus untuk kalian yang lagi diet dan gak akan mengganggu diet kalian guys. Dan kenapa aku rekomenin kalian minum ini juga? Karena Xiaoni itu ada kandungan L-carnitin. Jadi ini tuh juga bisa ngebantu buat nge-boost metabolisme kalian. Dan by the way, total sajian si Xiaoni ini tuh sekali minum cuma 80 kalori. Gak ada lemak jenuh, gak ada kolesterol, jadi ini tuh bagus banget guys. Nah, keunggulannya Xiaoni ini itu adalah dia mengandung tripeptide kolagen, yaitu adalah kolagen yang udah dipecah menjadi molekul terkecil. Ini makanya dia tuh 6,5 kali lebih cepat diserap tubuh. Terus selain kolagen, mereka juga mengandung ekstrak camu-camu yang vitamin C-nya tuh 60 kali lipat lebih baik daripada jeruk guys. Sekali lagi, Xiaoni ini sugar free, jadi jangan takut kalau misalnya aku bilang gak boleh minum manis-manis, gak boleh minum gula, tapi kalian tetap bisa minum ini. Bahkan ini tuh bisa dikonsum sama penderita diabetes guys. Selain ini tuh bisa nge-boost metabolisme tubuh, apa sih manfaatnya? Aku sebutin manfaatnya. Mengenyalkan kulit, memperbaiki tekstur kulit, mencerahkan, memperlebat rambut, memperbaiki metabolisme tubuh, membantu pembakaran saat olahraga, menjaga daya tahan tubuh, melindungi kulit dari radikal bebas, dan mengurangi radang dan inflamasi. Jadi emang banyak banget manfaat dari minuman kolagen ini. Aku bakal kasih linknya semuanya di bawah. This is something that I religiously consume. Kayak aku benar-benar konsum ini, bukan cuma kayak promo-promo doang. Bagi kalian yang tertarik untuk biar lebih sehat lagi dan kalian pengen lebih glowing lagi dan kalian nge-boost metabolisme tapi juga gak merusak diet, malah ngebantu diet kalian, kalian pasti bakal suka banget sama ini, karena jujur aku pun suka banget sama ini. Dan by the way, menurut aku juga harganya juga affordable banget. Jadi kalian dapat satu can gini tuh cuma 340.000 atau 350.000 gitu. So yeah, worth it in my opinion, very worth it. Oke, tantangan selanjutnya, selain tadi gak boleh minuman yang manis-manis dan yang bergula-gula tinggi, sekarang aku juga pengen kalian untuk hindari makanan yang gorengan atau yang berminyak. Kayak misalnya goreng-gorengan lah, yang deep fried, terus yang berminyak kayak lemak-lemak kulit ayam, kulit babi, lemak-lemak babi. Hindarin itu semua guys, karena ya seperti yang kalian tahu, selain itu gak sehat bagi tubuh, tapi kadar fat dalam goreng-gorengan dan yang berlemak tuh tinggi banget. So itu gak bakal baik buat tubuh kalian ya. Jadi hindarin makanan yang berlemak dan goreng-gorengan. Oke, okay. Yang keempat adalah tidur cukup minimal 8 jam. Ini kayaknya enak ya disuruh tidur gitu kan. Enak kan diet disuruh tidur. Cuman nyatanya bagi banyak orang tidur cukup itu atau tidur cepat tuh susah seperti aku guys. Banyak orang yang susah tidur, banyak orang yang tidurnya gak teratur. Tapi bagi kalian yang pengen diet, tidur yang cukup itu sangat-sangat penting dan sangat berperan besar guys. Nah, kalau misalkan kalian kurang tidur, itu tuh bisa merusak diet dan bahkan bisa kayak udah diet tapi gak turun-turun. Kenapa ya? Padahal masalah utamanya adalah karena kalian kurang tidur dan kalian tidurnya gak teratur. So, bagi kalian yang pengen diet, bagi kalian yang pengen turun berat badannya, coba mulai membenarkan jadwal tidur. Yang kelima adalah cukup serat dan protein. Jadi bukan sayur-sayuran aja, buah-buahan juga, tapi protein juga sangat-sangat-sangat penting dalam diet. Aku udah berkali-kali bahas sih sebenarnya kalau misalnya protein itu sangat penting buat diet karena ngebantu kita untuk kenyang lebih lama juga dan bisa ngebantu kita untuk weight loss juga loh. Dan kurang serat, baik kalian yang selama ini kayak jarang makan buah, jarang makan sayur, cobalah mulai untuk
belajar makan buah dan makan sayur, karena buah dan sayur itu pokoknya serat dan protein itu udah penting banget dalam masa diet. Jadi consume more protein and fiber. Itu tantangan buat kalian. Yang keenam adalah tidak makan fast food, tidak makan junk food, tidak makan yang aneh-aneh seperti kayak keripik, snacks, kue-kue manis. Pokoknya everything that is high in calories. Kalian pasti tahu lah ya. Kan enggak mungkin dong lihat cake gitu terus kalian lihat kayak wow, this is healthy, this is good for my diet, ya kan? Pokoknya kurangin makanan-makanan yang junk food, yang gak sehat dan yang kalori tinggi dan terlalu manis, goreng-goreng, micinnya banyak. I know it's very hard, tapi aku yakin kalau misalnya kalian kurangin snack-snack itu bakal berpengaruh besar banget buat diet kalian. Dan yang terakhir adalah move. Oke guys, kalau misalnya kalian yang gak suka olahraga, kalian yang gak pernah gerak, cobalah untuk bergerak gitu loh. Walaupun aku gak suruh kalian untuk langsung kayak oke, lu harus daftar gym sekarang, lu harus nge-gym sekarang, lu harus angkat beban berat, gak gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau langsung bisa mau nge-gym, mau maksudnya kayak mau olahraga, bener-bener olahraga, good for you, keren banget. Tapi misalnya kalian yang susah, kayak yang dari awalnya gak pernah gerak sama sekali, mulai dari bergerak lebih banyak aja gitu loh. Setidaknya sore-sore tuh kalian jalan-jalan gitu keliling komplek, or kalian nyapu, ngepel. Pokoknya ngelakuin aktivitas yang require your body to move gitu loh. Jadi bergerak lebih banyak itu tantangan buat kalian. Jadi jangan kalian mager, jadi jangan kalian cuma tiduran aja, setidaknya kalian bergerak lebih banyak. Jadi itu dia 7 tantangan selama 7 hari yang bisa kalian lakuin. Aku yakin kalau misalnya kalian benar-benar lakuin 7 tantangan ini, pasti you will get the result. Jadi aku rangkum dari awal, yaitu yang pertama, minum 2-3 liter per hari. 2, gak minum manis-manis, boba, soda, milk tea, green tea latte, semua yang manis-manis itu jangan. 3, hindari makanan berlemak atau berminyak, goreng-gorengan, semuanya itu dihilangkan dulu guys. Yang 4 adalah tidur cukup minimal 8 jam. Tidur lebih cepat lebih bagus lagi. Pokoknya harus istirahat yang cukup. 5 adalah cukup serat dan protein. Makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, dan protein yang cukup. Oke guys. 6, stop makan fast food, makan junk food, keripik, kue, snacks. Selama 7 hari, stop sama sekali. Dan yang ketujuh adalah bergerak lebih banyak. Selain olahraga, kalian juga sehari-hari aktivitasnya digerakin lebih banyak lagi badan kalian gitu loh. Jangan cuma duduk doang, jangan cuma tiduran doang, tapi bergerak lebih banyak. Jadi itu dia 7 tantangan selama 7 hari bersama aku dan Seoni Collagen Drink. Selain kalian makannya juga benar dan kalian juga healthy lifestyle, aku menurut aku tuh konsumsi-konsumsi kayak vitamin-vitamin dan suplemen dan kolagen drink kayak gini tuh juga bagus banget buat badan kalian. Karena aku juga semakin tua, aku semakin banyak konsumsi-konsumsi yang sehat bagi tubuh. Sekali lagi aku bakal kasih linknya Seoni di bawah, kalau kalian tertarik sama kolagen drink dan kalian bingung mau mulai dari mana, I highly recommend Seoni. Okay guys, so that's all for today. Thank you guys for watching. I love you guys so much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.